faslun utawi iki fasa. Wa ida wajadah lan ing dalam nalaikani menemukan sapa wong. Menemukan lukototan ing barang temuan. Lukota itu namanya barang temuan. Menemukan fi mawatin ing dalam bumi yang mati. Kemarin sudah dijelaskan bumi yang mati, bumi yang tidak ada pemiliknya. Autorikin utawa dalan, menemukan di jalan, di depan MI, ya, depan pondok, depan IPM umpamanya. Bagaimana maka falahu mongko iku kedui wong. Kalau di kamar bukan menemukan itu namanya, tapi mengambil. Falahu mongko iku kedui wong akhduha utawi ngalap lukotok. Maka itu boleh baginya untuk mengambil. Falahu mongko iku kedui wong akhduha utawi ngalap lukotok. Autarkuha utawa meninggalkan lukotok. Boleh mengambil atau membiarkannya. Tapi wa asduha utawi ngalap lukoto aula iku lebih utama. Wa asduha utawi ngalap lukoto aula iku lebih utama minta ya sangkeng membiarkan lukoto atau meninggalkan lukoto. Kapan ingkanah lamun ono sopo wong. Jika yang menemukan itu ala sikotin, iku atas kepercayaan. Orangnya jujur. Minal giyami sangkeng, menjaga. Biha galawan lukoto. Jadi, di sini menjelaskan tentang lukoto. Definisi lukoto itu adalah madoah min malikihi bisukutin au waflatin au nahwihima. Harta yang hilang, madoah min maliki, harta yang hilang dari pemiliknya, bisukutin karena jatuh. Dompet ada di apa, saku celana bagian belakang. Dompetnya besar tapi kantongnya kecil, akhirnya jatuh. Awaflah atau lupa. Saat itu entah dengan apa di tas, apa di jaket, ya, orangnya bingung. Atau yang lainnya. Terus ada yang menemukan, maka itu namanya lukoto. Jadi lukoto itu intinya barang temuan. Namanya barang temuan. Terus termasuk lukoto, begini dulu pernah dibahas di Bersama Sahil. Pertama, Mas Rasa ini uangnya, saldonya 10 juta. Dapat 5 hari di telepon, kok 100 juta ya? Terus semuanya telepon keluarganya, masnya, semuanya telepon. Gak ada yang ngaku. Kemarin 10 juta ya, sekarang kok 100 juta ya? Nah, itu kan bisa jadi ada uang yang sasar. Bagaimana? Itu termasuk lukoto. Apa maksudnya? Termasuk barang temuannya. Bagaimana maka nanti ada di belakang hukumnya. Terus kalau kita menemukan sesuatu, ini termasuk orang yang aman, orang yang jujur. Alangkah baiknya mengambil, itu lebih baik daripada membiarkan. Contohnya di tengah jalan ada dompet loh. Ini dompetnya siapa ya? Kita boleh dua pilihan. Boleh membiarkan atau boleh diambil. Diambil bukan berarti untuk pribadi, no? Diambil dan dijaga maksudnya. Kalau kita ini termasuk orang yang jujur, kenapa? Karena dalam urusan barang temuan ini ada aturannya. Nanti harus diumumkan selama 1 tahun. Alasan kan medsos, woro-woro ya. Barang siapa yang merasa kehilangan dompet. Tapi pengumuman gak usah terlalu lengkap. Barang siapa yang kehilangan dompet warna ini, isinya ini, inilah. Kalau terlalu lengkap, nanti semuanya orang mengaku ya. Barang siapa yang merasa kehilangan dompet, silakan hubungi nomor WA ini.
itu bertahan selama satu tahun. Terus Ustaz, umpamanya diambil, ya gak apa-apa diambil. Cuma kalau ada yang ngaku, kita harus berani untuk mengganti rugi. Nah, ini ada uangnya ya. Berapa uangnya? 100 ribu beli jajan. Gak apa-apa. Cuma kalau ada yang ngaku, kita harus doman, harus mengganti rugi. Paham ya? Itu kalau sifatnya barangnya itu memang awet. Kalau barang yang gak awet seperti makanan umpamanya, alangkah baiknya langsung dimakan. Bis, secara aturan wirai kita kan alangkah baiknya dibiarkan. Cuman ya kan, bagaimana ya kan, bis? Gak apa-apa. Tapi kalau ada, ini kan kalau dibiarkan selama 1-2 hari ini kan rusak ya, rusak. Bagaimana dimakan gak apa-apa. Tapi kalau ada yang mengaku, kita harus menggantinya. Paham? Itu secara fikih loh. Tapi kalau secara wirainya, alangkah baik kita untuk bisa usai. Ngapain ya? Ini namanya syubhat. Ini wa idza akhadalah, wa idza akhadalan ing dalem nalaikane ngalap sapa. Wa idza akhadalan nalaikane ngalap sapa wong ha ing lukoto. Wajib mangka wajib alai atas wong opo an yu arifa ya, rohnya tasdid ta'rif mengumumkan an yu arifa opo yang tahu mengumumkan sapa wong mengumumkan sitata asya'a ing enam pira-pira perkara sitata asya'a ing enam pira-pira perkara. Yang pertama wi'aha, yang pertama wi'aha yang diumumkan adalah wadahnya. Wi'a itu wadahnya. Diumumkan barang siapa yang merasa kehilangan dompet, diumumkan dari kulit umpamanya, apa dari kain biasa. Terus yang kedua wa'ifa soha, ini hampir sama ifasnya. Wa bina bi makna wi'a sama wa ifa shohalan wadah foto. Yang ketiga wa wika'aha dan talinya lukoto. Ini kalau yang temuan barang temuan itu seperti apa? Seperti kambing, terus sapi, talinya terbuat dari apa umpamanya? Terus wajin saha lan jenisnya rukoto, apa emas, apa perak, dijelaskan jenisnya. Wa adadaha dan hitungannya rukoto. Wa adadaha dan hitungannya rukoto, dijelaskan. Wa waznaha dan timbangannya rukoto. Wawaznaha dan timbangannya lukoto. Jadi yang harus diumumkan 6 perkara ini.